Assalamualaikum semua, bertemu lagi dengan Media ke Dapur Channel. Masakan kali ini adalah perkedel daun singkong krenyes. Untuk resepnya, langsung saja yuk saksikan. Kita mulai menyiapkan air mendidih untuk merebus daun singkong. Saya menambahkan sedikit garam dan sedikit baking powder ya, supaya lekas empuk. Daun singkongnya 10 menit kita tutup. Bumbu halusnya 2 buah kemiri, bawang merah, bawang putih, kunyit bubuk, kemudian lada dan garam. Bumbu sudah saya haluskan. Kemudian 3 buah tahu putih sudah dilumatkan dan daun singkong sudah siap, sudah habis direbus. Saya akan potong dulu ya daun singkongnya. Ini akan dipotong halus. Pindahkan ke wadah, saya akan tambahkan tahu putih yang sudah dihaluskan. Masukkan bumbu halus. Tambahkan 1 butir telur. Kita campur sampai merata. Setelah merata, akan kita bulatkan seperti ini ya. Untuk pelapisnya, saya menggunakan tepung bumbu siap saji. Tidak perlu kita bumbui lagi ya, karena bumbu tepungnya sudah berbumbu. Encerkan dengan air secukupnya. Kurang lebih seperti ini. Kemudian balutkan perkedel daun singkongnya satu persatu ya. Lanjut, kita siapkan minyak panas untuk menggoreng. Masukkan perkedelnya satu persatu. Jangan lupa untuk dibalik supaya sisi atasnya juga matang.
Oke, kita tunggu sampai semuanya kuning kecoklatan ya. Dan sekarang siap kita angkat dan tiriskan ya. Baiklah, terima kasih semuanya sudah menonton. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.